work it. Biasa, memang fenomenal untuk generasi keempat dari Jimny ini ya. Teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah kok bisa mahal ya harga bekasnya dibanding harga barunya? Ya, karena yang pertama indennya itu 5 tahun ke atas ya, sehingga orang-orang yang pengen cepat beli dia berani menganggarkan biaya lebih tinggi daripada harga barunya. Yang kedua, karena mobil ini, Suzuki Jimny, adalah mobil hobi ya, bukan mobil untuk harian. Karena mobil hobi tentunya orang yang beli juga orang-orang tertentu yang memang punya hobi off-road dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah tentunya mobil Jimny ini kan sudah dikatakan sudah melegenda ya. Zaman dulu Jimny sudah ada ya, Jimny lama, banyak orang yang dulu mungkin ada ikutan emosionalnya waktu mungkin dulu dia bekerjanya pertama naik bisa beli mobilnya itu mungkin pakai Jimny, atau dulunya dia usahanya dulu pakai Jimny semua ya, sehingga maju ya. Atau mungkin dengan pacarnya dulu dengan menggunakan Jimny pacarannya, atau juga mungkin dulu dia melihat Jimny itu mau beli tapi tidak bisa beli, dan sekarang setelah kaya dan ada Jimny baru dia beli ya. Tentunya banyak hal yang melandasi orang membeli mobil, terutama untuk Suzuki Jimny ini. Yang keempat, karena mobil ini build up ya, kalau mobil build up tentunya ini kan asli dari Jepang, tidak dibuat atau dirakit di Indonesia. Kalau dirakit di Indonesia ya tentunya harganya akan lebih miring harga barunya, tapi karena ini harganya build up mobil CPU dari Jepang langsung ya, tentunya harganya berbeda dan kualitasnya adalah kualitas ekspor. Kita tahu bahwa mobil yang dari Jepang langsung biasanya kualitas bahannya, kualitas mesinnya ya tentunya lebih baik lagi dibanding yang biasanya. Oke, begitu teman-teman sekalian. Jadi untuk teman-teman yang mau beli mobil Suzuki Jimny bekas pun tidak apa-apa, karena indennya memang lama sekali ya. Kalau ada yang mau berminat mobil baru Suzuki Jimny, bisa inden, bisa memberikan komentar di channel ini ya, di video ini, sehingga nanti kita bisa follow up. Oke, terima kasih teman-teman. Work it.